السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barok ta'ala ala Ibrahim fil anamina innaka hamidun majid Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum Thumma yumitukum Thumma yuhyikum summa ilaihi turja'un Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam izdani bu khamsan ingat lima perkara sebelum lima perkara temanya nantang banget hidup untuk mati salah hidup itu untuk hidup kalau hidup untuk mati dahar hayam dahar huut kermaut domba dahar jukut keur maot mun urang dahar hayam jeung domba jelema eta keur hirup aya nu maot dahar hayam ini panitia jail ini nanjak luar biasa sugan islamic center Tepus pusdai nyang nguriling heula teh eueuna google map Saya bawa rombongan ke kunci ini di lingkar selatan macetnya juara malam minggu ini. Tapi kita malah memacetkan masjid keren. Karena yang kekinian hari ini bukan yang di mall, bukan yang di tempat hiburan. Yang kekinian hari ini di mata Allah adalah yang di masjid. Yang di mall di tempat hiburan mah kekunoan. Ya karena gapleh gaul tapi soleh juara. Tenanawan kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian. Asana orang ewe, kaya di urang, Kalau ada orang biasa hadir di pengajian, terus lama tak bertemu lalu ditanya, Pak, Aisy si bapak itu nu biasa, nos kemana? Ayah apa itu? Ya tete tos ke ayah. Artinya kita berawal dari ketiadaan, lalu bakal ditiadakan lagi. Asana ewe tului ayah, tului ewe tului ayah. Makanya surat Al-Baqarah yang tadi dijadikan membuka kaifa bagaimana mungkin takfuruna engkau mengingkari billahi Allah wa kuntum amwatan yang menciptakanmu dulu tidak ada amwat. Fa ahyakum lalu diadakan. Ayeuna hirup. Tsumma yumitukum sakedeung deui maot. Mawad. Tangis maot teh yuhyikum tuluy dihidupkeun. lahi turjaun ujung-ujungnya kembali ke Allah mata pun ayaah maut innalilla wanaaihi bersyukur atas nikmat umur Mari kita bertafakur karena sebentar lagi kita akan masuk kubur kacidawei menurang dia teingatkan umat masuk itu legana cikadut Si ku bakamualaikalalamatan bagi engkau wahai para penduduk kubur perlu jawaban tuh lompat dijawabmati arti orangna Insyaallahkumlah aku pun akan seperti kalian tong gede hulu bising tak sub helm Bayi mati Olga Saputra wafat Jupe Paeh, Preman pensiun dipensiunkan Bener gak? Dodi itu siapa? Dodi Petet? Dodi Dores dapat orpres dokter Os maut kemari Dokter Teteh? Yeah. Iya Selain dokter Hirup deh Berminyak Hati-hati ah perasaan nggak enak Kalau lihat auranya ini aura kasbon ini Ya, hati-hati ya. Jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Berwudhu lah sebelum diwudukan. Karena umawat mau naik dikuburkan diwuduannya lah. masjidlah sebelum dikemasjidkan Karena umawat mau naik dikurabkan Sok di kamar masjid lah. Salatlah sebelum disolatkan. Karena umawat mau naik dikuburkan disolat kena lah. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Ngeri. Napa kita masih hidup sampai malam ini? Padahal seangkatan sudah banyak yang wafat satu almamater sudah banyak yang diantar. Ya, faina tadah rekamarana mereka tu gaya. Wajah kita hari ini berbeda, besok wajah kita sama. Ngapain sombong dengan mancung hidung, dah wenu pesek, wenu pesek. Mun ayunu pesek, tete ulah disebut pesek nyeri hati. Tete hayangan diri na pesek, ame tengah nyeri kenate, sanes pesek, mancung yang tertunda gitu. Mancung diengkeun kitu. Semua wajah kita akan mirip sama seminggu dikubur sudah habis lah kulit dengan tulangna anu ayeuna diemplem-emplem di facial di kasalon, salon make foundation make eyeshadow make naon blush on ya. Ah isuk mandi dahar, ku belatung. Apa yang mau disombongkan? Matak tekudu kasep hirup mah penting payu juga Ustaz Epi. Ustaz Ebi mati tapi pak Tuh. loba orang yatiana orang islamik sentuh karasep tapi tu GGM ganteng-ganteng mubazir tahu nggak penyebab kemacetan Bandung sah para jomblo Tuh. yang tidak tahu dan jelas kemana arah hidupnya itu eh nggak gandengan ngalaksonan tiang listrik segala dilaksonan Jodopati bagja cilaka, hmm, kbd diatur ku Allah. Yang harus disyukuri, bersyukur atas nikmat umur. Mari kita tafakur, merenung, tadabur membaca kulnafsin da maut, kuluman alai hafan, kulu azali musamma. Semua akan binasa, semua akan ada masa kadaluarsa dan ekspire-nya Semua akan mengalami yang namanya kematian. Bagaimanakah bila saatnya? waktu terhenti tak kau sadari apa uje mata balik ngaji pakai motor nabrak jebret detiknya masih berdetak detaknya sudah tidak membarengi detik setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu Ti hari tak balik ngaji pakai motor teror ya nah ustad dapat orang dicokot lising liar yang pusing Ya. Siap orang bisa beli jam, catat buat status, tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang makan nyari awak yang status teh, OTW, Islamic Center, kajian bersama ustadz EE. Eh, eh. ya. ya, Nyai ini EE, eh, eh. uj uj ee Uje 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 Ustaz Jepri. EP, EP, nih, ya, eh, eh. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang dengan materi yang dia investasi bisa, bisa beli darah ke PMI ketika transfusi di operasi tapi bisa ngambil nyawa. Tong ngerasa gelis, ngorakene, jog-jog, sok ngilu jumlah, harapun jogja, jeng borma. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Asli nah, kamari ayah tuh di RSI Rumah Sakit Islam, sekinep bulan di ICU, cik lalongok. Malah nu balik ngalongok nu maot mentak di harita rek lunga klongok teh ya. <guluh> karena kematian itu rahasia rahasia waktu rahasia tempat rahasia sebab eh jelema keur ngusep maot lenjing sieuna nu ngusep katarik gurame kujubah <guluh> lain nyalahkan gue eta itu ijro'il ayah balong karena 70 kali sehari Israel mengecek kuota giga usia kita seberapa giga dia ya si, waktu Olga Saputra dirawat di Jakarta ingin sembuh pergi ke Singapura berbulan-bulan nah entah si yang dirawat biak biaya seberapa oke bayalah yang penting hirup tapi kan Israel Jakarta nelfon ke Israel Singapura Si Olga tadi dinya si Olga ta. nafsin Judulnya hidup untuk mati salah. Gunana hidup untuk hidup. Mari kita bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk mati tapi hidup untuk yang mah hidup kalaupun harus mati itu jalan hidup karena ada kehidupan setelah kematian. Akan datang hari mulut dikunci karena sok ngawadul karena kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tanda tangan BBM an Instagram -an. tentang apa yang dilakukannya berkata kaki kita kemana saja yang melangkahnya tata surat yasin al yauma nahtimu al afwahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum bimakanu yaksibun akan datang satu hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita san Nabi tentang mati jangan takut mati karena pasti terjadi dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati 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 bersang dihayang-hayang temenang diembung-embung ayah jelma frustasi tepirah ya saya menang jodoh ayah mau bunuh diri ah menyatakan kayak ditolak menyatakan kayak iya ditolak menyatakan kayak iya ditolak nah oh jodoh ke orang ya Allah daripada di kia-kia mah mending mah ngajelong ya mah kasumur umur waktu nama sumurna deet kadon beling hungkul payah itu bujur ancur jadi we ingkat gak payu ingkat deh begitu payu nah gantung mana nak kusen kusena bobo kadon bubuk tonggong ah yang mau mau tihasa tihas, itu tih. mentas ke jalan toh ayo mobil ayo nama rakyat sensor cekit terjadi tungtung -tung nama ini ke kebun teh ke pangalengan sugan cenai terakhir ah kita mau ngajeleng gak tuh? Hmm. Si ganu Kamari di get away kan bunuh diri, duaan adi lancek. ngajeleng, pas kan ada can waktunya tuh. Beledu, ningang rana. Hik, cena. Oh, nah akang itu tuh ningali, ujelang ngajelong teh. Lain akang teh frustasi cena, bu punten ambil teneng cena. Sekadi tuh kadian yang jodoh undaikan cicing. punya cara Allahaha ngantirkan teh Allah tay jodo may berarti hari ta maut teh menang ranmoga kontrak tehma tuhnya nge nikahwe begitu menanti sekian lama sudah nikah kawin makan bahagia mau teh Udin kau Borma nge pangantenan teh balalanja bakat hot hot nampang pangantenan ciciuman bari leumpangan eta mah teu culak cicileung katabrak dua anana paeh <tuh> 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 keur hayang teu datang keur embung nyampeurkeun aya jelema sieun kumaot nyumput dina beusi nyeun kotak saawakeun kana luar biasa ka tukang las tah cenah beres iya, ieu peti ah sieun maot urang mah nyumput nampet iya, ieu bising ijro iya, datang Sok atuh cobaan heula cenah. Bari cobaan kuncina tinggalin di luar 3 menit mau <tik> Maka pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi dan janganlah kau berbuat bunuh diri menyebabkan mati. Temenang. Allah teridok. Tadi Teri salatan ku Nabi ge bunuh diri tong mayahan mana lah, payah olangan atau capek-capek. Ya. Eh. Jadi rahasia ilahi itu tiga, s eh, tiga satu kelahiran, dua pernikahan, tiga kematian. Hidup untuk hidup bukan hidup untuk mati. Munhayam dahar huud kermaot buktina ukur bilatungan. Mundoma dahar huud kermaot buktina ukur bilatungan. Lamun orang dahar domba jeng hayam hirup buktina dahanakudoa doa bakal ayaah Bal itu dibenta pertanggungjawaban dana ibadah tuh udah ukur Daharma doma dahar tapi doma dahar Taina payu pakai gemuk orang dahar doma Ta urang payu tuh orang Nur itu itu lumayar u orang lumayan e, e, Taina itu payu Cikiih kelinci mah di Lembang sakio 15 ribu ker pupuk tanaman cikiih orang micena wae 2 ribu. <tuh> Wer biri gidi, kunaon sih mun ngeski ih teh sokan biri gidi. <tuh> mun ka mun ka wes ya doa Allah minya untuk bika ayat setan yuwas wisu. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan menurut asupna laki-laki godaan awewe terus ngarewa si setan awewe teh bade sarang ee na moa moa pernah di TSM ngaji isu keneh yang kii mayar 2000 tah 2000 duit nama ribu ah tajan yang sulan tuker kan itu ah tebi cina kuma itu ah rugi, ah nge suai singgun di luar ribuan cina jadi kii ngising teh lima ribuan payu sap payu bisa dipakai gas nah jele mensombong teh tinggali kotoran pay baju dipakaiku jelema menjadi bau kita tespita yang berjalan tahu maka jangan sombong hirup tong gede wlu sing tak sub helm maut mana kematian naon kematian teharuh terpisah dengan jasad cenabi Nu dicabut tilu antp tilu tiap dijelemahant sawwata jele Ustadun dip paningali naon Ustadpangge Ustad Hai diantpku Allah kemat nudianantep tilupangdenge paningalipangrasasa Nur no dicabut naon no, Ustad gerak, nu no, maut pun bisa gerak. Akal tuh bisa mikir, suara tuh bisa ngagorowok. Tapi apa nu no, ngamandian orang sah, nu no, terken orang ke kuburan suara nasahungku, engap no, nak kubur bakal kerasa. Maka ayat perlindungan di nasolat Allahumma ini auzubika min adabil kubri, nyalindung tina adab kubur. Ya tadi bakal kejadian. oh tuh percaya, sok cobaan, perwakilan. Orang pernah nyeri hati bahwa khutbah Umroh, tapi saya belum Umroh, tuh Abdul tuh ceno khutbah Umroh, kenucan Umroh lawan. Berarti Mbak Umroh berarti khutbah kubur berarti khutbah kubur berarti kudu Umroh berarti Mbak 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 Umroh berpisah dengan nyawa itu diperlihatkan kegaiban. Mun amana alus nyanu nyamperkan lagi alus. Mun amana goreng, he heh saya nggak Terus di mana orang harita? Bayangkan kalau isa barusan isa terakhir kita diumumkan ngaran orang di masjid. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Teman sejati hanyalah amal Bila waktu telah terhenti Teman sejati hanyalah sepi Dikubur, ditinggalkan, ditinggalkan di kebun Di halangan hari ini kita di atas papan Besok papan meniduri kita Tuli tenihan ku tanah Sama kwayak mukmaturan balik dari kaluhur Tulu sepi, sepi Malaikat datang Man rob Wa imam buka wa nabi yuka wa mau bisa ngajawab kan dikunci perilaku salatnya nyunah takbirnya nurutkan rasul tu rukunnya nurutkan rasul karena ada pertanyaan lain ma ilmu ka? apa pengetahuan ma? tentang lelaki yang dihadapanmu ini Muhammad didudukan saat itu pangerikna fenomena mun kuburan nasion kak itu sok untuk makam maut lah ayana balik pengajian cicing me di kuburan di jerona, di luhurin teh. Uji nyali. Tapi sifat kematian itu memaksa. Tiga kali saja kita dipanggil Allah catat musim adan, tak panggil Allah. Musim haji dan umrah, mudah mudah-mudahan tahun ini berhaji dan umrah, amin. Mudah-mudahan teka jalan, teka tanah suci, teka jalan suci lah. Ya, Aicha nabung banyak. Tuh, lui, panggilan yang paling membahayakan, panggilan kematian. punyabejaan e juga ad bukan nomor urut bukan nomor antri tapi nomor cabut nomor dudut jelemah ngorong maut ngorong nalingis atau tong brosmancaktikk maut tikk ya boman tadikernguep Kercatur Kerjinah Nu Baaya Pak nabetul nulain awewenak keluarga daerah anak nawarirang Maka bingkai kematian husnul khotimah. Baik di akhir ngenah sujud, kersujud, keruku, kermaca Quran, kerpangajian. Kan ayah na YouTube ge Sheikh India kerceramah ke jo aja na tiba 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 ulang co tong diamin kan ini mah nyontohan. Amin amin. Ya iya. Tapi ya, aingaran maut mah, terpandang bulu, rek ustad, rek santri, masalah waktu rahasia bisa misalkan anda duluan saya belakangan atau tiba saya belakangan anda duluan <tik> misteri waktu misteri sebab sebab nama naon we kasetrum misalkan ayo babaturan saya tiluan beda profesi hiji supir elap dua tukang mangsang instalasi listrik tilu pilot mautnya ada beda tuh pilot mautnya ada elap rek balik kaca amis punya elap maut na kas setrum karena jemper mobil hujanan tari kuatna aya eh uh, gawa listrik mautna naparka Surabaya lagra pantes senyambung ya aya nu lahirnak di Amerika mautna disarkanut Garut na padung te lahir Amerika mati sararkanyut karena aya kan ayah ada sasar kanyut lebih goong eh gimana ya tengenah na padung na ge eh. nak yang jadi masalah bukan kematiannya ya ayuhal ladhina manuttaqullah eh manusia heh orang yang beriman itaqullah ada gak rasa takut ke Allah wa tanzur nafsu ma qoddamat ligod apa perbekalanmu bukan kematiannya semoga bekalan naon rek balik isuk yakin bakal berumur panjang hmm sudah punya amal apa? Pernah menyakiti orang? Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau tidak termaafkan walaupun sudah minta maaf? Ini persoalan. Jika jelemangin nyem duit ke orang, tului dibere, tului temalikun. ah anges kaluman lunasi weh bebas jenguk tapi jangan lo terbebas lah. Mata krosuma embung, nyolatkin zaman ngebawa hutang, non nah, kau bawa dosa tidak? Konon sih ya dibebaskan, memang tuh bisa mayar atau memang tuh niat mayar? Kan sakapeng mah, nu era teh nungin jam, kan nungin jam? Eh, sok ninyom ninyom ke naik eraan mah. Dah karakter jelma mah rupa rupa tu. Ayah eh, jema teh loba ngomong tapi bagur, baba sok dalah dalah dah, lahar, dah lahar. Barinya, gitu ayah dah nanti. Ayah eh, jema teh terang ngomong tapi sekali ngomong nginjom duit. Kau sebelum kan? datang nggak iman rata-tara bari jarang ngomong kali ngomong nyem duit m sejuta tadi man tuh usah sok di ceramah ngomong-ngomong duit lobapang butuh Uuh, emang tapi aya butuh ki ada dakma tuh seberangm sejuta juta paling aya 500tah nyobalah bawahwa wehang orang isuk butuh tading kewajiban yang menghutangkan itu mengingatkan ulah ke bawah mawat hutang tagih tapi sekapeng nu era nu minjem nu kan eh, gitu eh ditagih teh alhamdulillah kadoan malotot kau nonton eh kemarin mana nginjem duit nya hm, apa terus susah dek nawan -na. nagih, kela kela kemarin orang nginjemnya nasi sejuta besar kerek mereka seberak 500 jadi saya nu hutang. <silence> liur kan? Yang gak saya bebaskan lah. Tapi tong eh eng si bebaskan teh. pede. Tad kan lunas. tadi Lain lagi miliar Oh, curang. <silence> Yang saya kira dia goreng saya goreng hubungannya. Yang saya 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 Iya suka dia. ya. Taya tali seblak ceker jangan aing juk. mere. ke bawah maut gawat ya. Jadi persoalan terbesar di akhirat itu bukan satu jam, bukan satu hari, bukan satu tahun, bukan puluhan tahun yang diramaikan di akhirat. Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Allah kembalikan aku ke dunia sedetik saja. Mun audi mamentana saja. punya jangan berakhir karena esok tak ka lagi satu jam sa satu jam mendu kuburan minah detik yang nolo kadunyareknya deahkankabB nu pernah dikumpa kempil kumpa komputerkeningan tean nebus nanaon watakku yang meletazi nafsun nafsinwala yukyawawalauhwalalaurun Boga harta lubak dibuk, lubak lubak teka lubak di juru Bro di pantong di imah babah Itu bisa nebus kesalahan dosa Mata krek sedekah mah Sedekah setiap detik berkah Sedek sedek supaya berkah Lubak nunga doakin, itu jadi bekel tong pedit, mun pedit ku harta Maut angereta harta melit jadi orang yang dituju sirahna bala lenuk sejak ul akro ngarana Tului ngomong anamaluka, analarjuka, aku hartamu yang tidak engkau nafkahkan kecok, kecok mau maut, -maut. dan ngeus nangis nange kan eta umur umur di jero kubur diberi orang juga gitu daek tu percaya sok cobaan pedit ya ayo jaman nu pedit mah tong di dunia tong di akhirat di kubur di dunia sok saya tanya ibu ibu resep tuh kan nu pedit jenggelar nu pedit mah juara pisan loba si peher si ngepe si kesed si buntut kasir si non no lah cap jahe merege hese perepet jengkol jajahean kan baru lah ya lagu Sunda jalma pedit kumet tu Heserek mere jalma pedit kumet mere dasar cap jahe merege hese ulah pedit kura jakaya al-bakhilu al orang pelit musuh Allah si pedit memun imana kahuruan cuma ngabring tapi lain rek nulungan rek mau puas wek sia tangke dikubur jadi sujaul akra orai berkepala besar yang melilit tubuh kita datang ting ti mana bila tung cacing tanah serangga tanah ketek kadir ngebucatkan panon tapi kan rasa tidak dicabut punya anakada di dunya teh do no eskolot mauwalilahlama subuh ay, siris dimana ia kapas hungku Irung kapas ngalan pakaian kermaut malucu kapan yang entah kapan kita dikapankan Kapan ten naon Iha Irabu badai nganggo kapan kapan-kaan weh? dan kapan sendiri tidak tahu untuk siapa dirinya dijahit. Nah, banyak orang yang punya pabrik kain, distro, kompleksi, tapi tidak sadar kalau kapannya sudah ditenun. Ngeri. Nah, saya tadi baca satu hadis, 40 hari menuju kematian subuh, paling ngandek diberi judul iya. Jadi ke azab kubur mah kieu mun ditanya bisa ngajawab man dan lain sebagainya teu bisa ngajawab kubur itu menyempit jadi neken nah kau orang teh namanya Dobtotul Kubro. Ini baru alam kubur. Ngecerit maratan langit, ngecek maratan jagat, cek nabi kadenge kecuali ku jelema, ku makhluk kabe kadenge. Ngan mau jelema ngadenge mau nunyian dosa. Siun ku etage atu. Terus nggak nulungan Terus, lamun dosa-dosa tertentu, kalau jengking, udah datang nate orai, terus makhluk-makhluk aneh, maka jaga wudu, jaga wudu, jaga wudhu. Nges bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Nu jadi adab kubur naon? Bagi orang yang kafir memitinya di kuburan ditinggalikan surga. Kuduna maneh balik ka ditu tuh, tinggali indah gitu Tapi kusabab sabab maneh bedegong salah maneh. Pantonan nu ieu tingali apa Unggal ditinggal ditinggalkeun neraka. Ngeri tuh, Jiga nu di kebon waru can menang keputusan sidang, kasiksana itu luar biasa kubur teh karantina Kitu jeng kitu sancan ngesan dunia Maka alam kubur saja begitu melelahkan Kesel, cangke, pegel uh. Tak ah, orang mah Kuba baturan ngesemawat mabok terkena teh numara deh Jauh ke menang doa Mata penting berlingkungan sholat seperti ini Maka min azabil qabri Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur belum bicara neraka. Sementara di akhirat tempatnya cuman dua, baca saat beri istirahat. Quran surat al araf hiji tujuh salapan. Dengarkan ini enak bacanya. Alhamdulillahihminash shaytanul lajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نان جهنم كثيرا من الجن من الجن والإنس لهم قلوب لا يفتح ولقد قرانا بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أنا

Akan kami isi neraka, jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallahul alimul alim. dalam banget ayatnya walakod darak nali sungguh telah aku sediakan bagi neraka jahanam penduduknya kasiran kebanyakan dari mana min al jinni wal insi dari kelompok bangsa jin dan bangsa jun manusia jin dan jun nukumaha lahum kulu bulayab kahu nabiha punya hati keras ninggalin maut ngapoe dah asamual itu di pahlawan, taman pahlawan Sedih mun awan uh, umau teh tukang gali kubur Tad kadir tad ngobrol lah sok tuh Kuma Tad doakan sing loban umau teh tuh Maksudnya kuma Budak iya sakola cina Can boga kerbekana Uwe uh, order kadia 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 ame hampang sok tuturkan orang Sok atusat tuturkan La ilah Sok maneh numaut na sok Tok orangnya kadang ngantir babaturan numaut pas dikuburkan mantuan ngagali kio kio oh pang mau tahan aja gak hati keras padahal mana teh dalam antrian cung di dia numaut maut wak bud reba kata yati kali yatin yakin ibadah kalau teh kudu nepi yakin aja teh dah aja mas atau kabe yang aku bakal maut tapi nu sombong mah oh numaut balik deh lain betah dan memang sebe aku watana. Nah, walaqad siapa yang menduduki neraka? Walaqad dara'na li jahannam ma katsira min al-jinni wal insi lahum qulubun la yaqahuna biha. Hatinya tidak pernah terenyuh dan tersentuh pada nu maut asasi Asa si eta we nu maut. Eh. Tukang ngumumkeun di masjid wae DKM ngai nu maut umumkeun ku si bapak eta. Ngai nu maut umumkeun ku si bapak eta. Hiji mangsa anu ngumumkeun beda sora. Nah, aja teh kubudak ngorah aku Ka Taruna nah kuente ya ngomomkan si Bapak nu no. so, ngomoumkan takng semanga ngomomkant kurangnya bakal di umumwalalauum ayu nulayum Siru nabihak Minang ningali Nu maut tapi tak pernah ngerasa orangnya bakal mautwalalauhum ada nuaya maut nabihak Minang ngange pengumuman maut nah, akibatnya punya ambdol wesokwali kemari kurban doma diantriken pewaturapencit gituK bi de lain di aradu etek pewaturan ke dipencit sugan ke pengaruhuhan urang sekeden di bi si bi ngangkat bujur atau burut modoh Mbak. Kal an ambalhum adolwi atah adol tibatan satu. Kenapa? Ulay ikahumul gopilun. Karena mereka lalai. Batman manusia lalai. Maka orang yang keras hati itu harus diingatkan dengan kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas. Hari ini kita bermain di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi konsumsi makhluk bumi. Maka ngapain sombong dengan wajah? Wajah kita akan sama tengkorak, pakaian kita akan sama kapan? Kendaraan kita sekarang berbeda, besok mas sama keranda itu pun hasil udunan sararea. cek DKM teh, alhamdulillahnya masjid tos angus, speaker saya, lampu saya, jam kb haraya. ide powarga kaum muslimin rohimakumullah cepat DKMt nama DKM tema hirup terusnyamawan danmoga pasaran enggak cicing padaKM Abi berzina tii papanabi ngelasnya gratis yang e beresku kompak mah wa ketengah ku warga tuhku kompakma aya terurang-balik kendaraan Kernda kearima penghargaan di DKM kemarin Nupang Udunanna ke desa Sok pilih badai ngararisan sok. Kan mumu apa lebah ngararisan? Kabeh ke hayang asum surga, hayang betul tidak bu? Sok, tingali wajah ibu-ibu, wajah-wajah perindu surga walaupun ada surga yang tadi dirindukan. Kabeh ke hayang asum surga, numpung mah initnya, sok. Sok, asyub surga dek, initnya ayo nak. Tuh, so, cilupeng nanti hula cenah. Mata pun enu kau orang tong didoakan tepuku dari rasulnya di ciduhan ke malas nyiduhan Enu ngewawin ngadolim teh antepken we mitnah antepken we ngadoa we peting tahajud Ya Allah jangan kau apa-apakan dia yang mendolimiku Masukkan dia ke surga ya Rob Tapi tong di ngke-ngke nasihat dah Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ke PMI ketika operasi butuh transfusi tapi nggak bisa beli nyawa. Semua akan bernasib sama. Sekarang di komplek yang kita tinggali berbeda luas, ukuran rumah, lantai, warna, dan sebagainya. Tapi besok mah sama dua kali satu. Malah di Jakarta mah karena kepadatan penduduk yang luar biasa, kuburan way mahal. Nubeng hari nanti terada jero, usang sara setengah, nu miskin masuk kunatnya narolo. <tuh> <tuh> nanti kalau ada orang mereka mau teh perizinannya ada ketat, eh, sokwe ti hari lah lah. Kan di nagroge, jung merung, pun kontrakan nanti kebayar pindah ke ngajuru juru. Eh sok tinggali. Mereka mau teh wc di orang betah cacing di Indonesia teh yang balik ke Garut. teh Ingat, yang jadi masalah bukan kematiannya, tapi bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk kematianmu. Walaikat, kun, bukanlah dinana, sulha, bangsa, mufasikun. Untuk diingatkan, pohok, fasik, asam muhammad, belok we karena maksiat, karena nutuparugu, pada ini akan jadi beban. Banyak berapa juta orang yang ingin kembali hidup seperti kita, karena ingin mengulang amalnya. Tapi berapa persen hari ini yang masih hidup di dunia, berpikir mati enak, lobana berpikir hidup enak pada semua akan ditinggalkan. Ngeri, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, mobil menang nyicil ukur nepi halaman, rumah uh, itu pemakaman saja. Tempat kembalinya neraka, ngeri. Maka manfaatkan kesempatan yang masih diberikan untuk lebih maksimal dalam pertaubatan. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Itu saja dulu ada pernyataan, ada pertanyaan. Saya kasih empat dua akhwat, dua ikhwan. Silakan yang mau bertanya. Mana Pak MC? sok yang mau bertanya. sok ah, langsung ya. Eh. Waktu 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 durasi. Pakai nasi, pakai sangunya Berdiri ah, berdiri ya ah. Siapa dari mana? Ini banyak yang dari Garut, dari Sumedang. Ini wajah-wajahnya. Ya hebat pengajiannya di gunung. Salam. ini tadi mau bertanya tapi keluar dari tema ya tadi. Ulama keluar angkasa orang mudagna. Bebaslah bebas sok-sok sok. Jadi kita terkadang manusia itu ketika sholat eh non sih suka tidak stabil naik turun. Jadi kadang rajin, kadang hoream. Nah gimana? naik turun Jadi maksudnya tadi yang pas sudah kadang stabil kadang turun Bagaimana gimana supaya uh, kita itu sebagai manusia selalu tepat waktu gitu jadi nah gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatlah sebelum waalaikumsalam salatlah sebelum disolatkan ke masjidlah sebelum di dan utara ke masjid akan asal ngasku Islam kes mah pasti ngetrok DKM DKM namut masjid kenal itu nyolatkan ya, cek DKM tidak ya, teman tarah sholat nyok bener karunya ulah tengah seanting sok langsung kita jadi imam di Harup. bener bari ngagoler mana nah, itu kuncian, anda pengen stabil, sholat tepat waktu berjauhan di masjid, ingat mati. buhomsan qobla homsin, ingat lima perkara sebelum lima, perkara sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Jadi ingat mati, maka ada beberapa imam yang memimpin as-salatul muwadi. Semoga bisa jadi ini sholat terakhir kita. Maka nikmati kehusuannya, mata fokus ke tempat sujud. Sok didinya indah sekali kalau kita wafat dalam keadaan ruku, sujud. Uh, husnul khotimah. Jadi saat gimana menyiasati fluktuatif keimanan? Kan sifat iman mah dua ya. Yajid wayankus kus Kersah ya kersahabat. Orang lain turun naik ayah uwe kadang ayah kadang uwe terkadang kadang, 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 kadang sholatnya haroream dah beda tuh sholat menang duit menang arisan menang gajihan wah oh, takbir nangi kaciri atuh nubung bungah mah Allah wah pas tengah bulan mah Allah sambil ah teteh penyakit sararea Naik Allah na beda. Sampai wal asri di kolaborasi jeng watini coba. Bismillah waladoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri na. Abi usri. Aroream ya, ker mal. Abi usri ni lah nanti nama nu um, amin soliati um, ajrun koy rumah. Sampai atahiyat nanti di kolaborasi ngancar pikiran lele salatnya atahiyatulillah. Salamualaikum. Salamualaikum. Syahdu ala ilai Allah, syahdu ala rasulullah, ayalah sholah, ayalah pahlah, pahlah. Ingat mati, ingat mati, jaga wudhu, ingat mati, anggap itu sholat terakhir. Bisa jadi isya barusan, saja isya terakhir. Maka Abdullah akmal as sholatu pi awali waktiha. Sholat tepat waktu itu seutama utamaannya amal. Siapa yang menjamin adan berkumandang, lalu kita masih leha-leha. Ayya sholat, insya Allah pas mereka cair tidak gor, meleduk tidak gor pecah pembuluh darah maut ngesolatkan. masalah bis sakor kenapa engkau mampir ke neraka sakor kalau lam nakuminal musallin karena aku dulu meninggalkan solat disebabkan sahun lalai lalai kaumul gawfilu. jadi ingat mati ya yang pai rasakan mah mereka harus ram solat ya, Sin keburu maut ah solat. ya Allah mautnya dalam keadaan sedang solat atau setelah solat atau persiapan untuk sholat. Insya Allah. Next. Siap. Dari Kompleks Islamik sendiri. <laughs> <laughs> uh, saya ingin menanya Pak Wifi, mengenai bahwa hidup dan perhitungan adalah di akhir kita kan. Nah, dari proses akhir itu kan ada proses menuju suatu akhir itu, di zaman sekarang banyak fitnah Pak Wifi nah bagaimana menghadapi zaman fitnah ini agar kita nanti dia dia mulai akhir itu sukses gitu bagaimana terima kasih lihat sahabat yang pipisnya jorok wailulil akob wailulil akob minan nar kamu tahu nggak penyebab adab kubur tuh wudhu nggak rata tuh tapi nah kalau tidak diamalkan sunnahnya nyiksa teteh nyage wudhu tapi terata yang teka kumbah, itu jadi masalah Nabi Mar bagaimana menghindari fitnah di akhir zaman yang semakin juara yuk dosa teh Dosa, ditinggali, katabrak. ditinggali dosa, jadi ditinggali kata berak, daya harapan, ditinggali dosa, diperemkan kadele, dibentaken karasa, tungtungna perem bentak. Ya sering-sering bertaubat saja pak. Rasulullah istighfar, tapi mau sholat, ya orang mah istighfar, istighfar nges dosa. Ese. kenapa? Nabi bersabda, kulubnu Adam kau tidak ada manusia yang steril dari dosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik. Kalau dia mau bertolak banyak berwudu aja pak. Kalau majani minat tawabina, majani minat Mudah-mudahan dengan menjaga wudu, Bapak bisa terbebas dari tekanan besarnya fitnah yang sedang terjadi. Buki akhir, bekilir jelemah je lemah lain nu maksiat nu ningali. Tadi cari ngintilu, beringin tiga,

Nabi pernah bersabda, jangan meminta tidak ada fitnah, tapi berdoalah Allahumma ini auzubika mimuzillatil fitnah. Ya Allah lindungi aku dari kesesatan fit fitnah. Maka kurangilah Bergaul yang enggak penting, Dan melak parema pasti jadi jukut, melak hadema pasti timbul butut. Ah, atuh, tong boro kitunya. Tapi melak jukut jadi parete. Mun bawang mana mah anu gagenggereuhkeun, mun urang cie anjing ke masjid wae edan anjing edan ini ada nanti anjing tepken udah paham senyum aja just the way you are biarkan jadilah diri kita sendiri dan semua akan cie-cie pada waktunya oke dari akhwat ada dua orang silahkan teh Cik. Ya ya. Yang gogorowokan Cek cek. Cetrekan. Ah, kang. Waalaikumsalam. mangga lebet Kan Sok. Assalamualaikum Ustad. Ini so. mengenai hijrah. siap yep. Ya, yang sebelum hijrah kan emang sebelumnya er, rada apa? Jahiliyah gitu ya ngembali melonggati dia nyebut <laughs> <laughs> jilbab nama, Sok, Jadi setelah hijrah itu ingin insaf gitu ya, udah sholat taubat, udah nyobain ikut kajian-kajian biar dapat nasihat, uh -uh. tapi masih aja masih kurang, kurang gimana gitu hatinya tuh kurang, masih masih terkejar-kejar oleh dosa masa lalu gitu ya, uh -uh. karena emang sebelumnya kurang baik. Terus hmm. solusinya gitu biar hatinya tenang, Stikoma, tenang harus gimana nah, gitu, okay. makasih Ustaz. Itulah hijrah, life by process, process for pro progress, don't protest. Life uh, process. process, fayda Farouk bangso, setiap orang punya masa lalu, moving on. Tapi pelan, selalu dibacur, kalem ya jika tay ngambang atau <laughs> nggak langsung dapat feel. Orang hijrah langsung tenang Enggak lah, pasti nanjak dulu atuh di Poyok, di <laughs> hmm. Nyak itu hijrah mah itu lelah, lain hijrah tuh terlelah mah. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri, Ibrahim harus masuk ke dalam api. Yusuf harus dikunclungkan ke sumur, Ayub budug, seumur umur. Untuk mencapai titik tenang, teh kewe tadi berena kualongan ulah ninggalkan niat ajam yang sudah kita arek hijrah. Lo untuk kuatin hijrah teh. Tanya pernyataan dir mantan maafkan aku yang dulu. <laughs> Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku buka aurat, sekarang aku pakai jiblab. Jadi cowok syariat. Ya. Cowok hijaber. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku belajar di atas sajadah. Kalau kemarin waktu sebelum hijrah, aku lihat aku rasanya tak kuat, ingin ngasih coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekad dan targetku akan. Bila nanti senyatlah jiwa, ku ingin kau menjadi satpamku. Berjalan bersamamu dalam setiap ronda malam. jika kan bogoh sih Bu. Tapi sekarang tidak, akunya udah berhijrah. Siapapun ahwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Karena aku udah syariat, sorry nggak ngasih coklat, asal jangan lebih dari empat, ku beri dia seperangkat alat sholat. Yes. Ustadz lebih terkasih dengan payu. Anak saya empat perempuan semua, sing bener nggak ada yang informasi teh. Anak saya empat perempuan semua bukan perempuan saya empat beranak. <laughs> Tapi catatnya nu opat eta cikal kb. Berarti payu daripada hiji pas ya weh, mending opat akur meja ge mau tung korsina hiji mah nangtung teh sukuna opah op Awan seri juga nungarti arti, so nggak sok barara udah Mun ibu tersep Anisa tilu sarua aja ahok penista agama. Mustahil nggak bahas itu, kasihan ya Tongonang di Ustaz Epi ngebahasnya poligami daripada poli pantai jauh. Nya. Ya, ya disebut perusahaan maju teh kuat pusat banyak cabang. Rumah tangga rumah juga gitu pusat kuat cabangnya banyak. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga. Mun panjang umur nama. Nah, bagaimana menikmati frekuensi hijrahnya itu, harus sabar istiqomah inamal malam niat luruskan niat wa ina malikulimri iman nawa karena segala niat tergen, segala amal tergantung yang diniatkannya paling ingkarat hijrah tuh kalau hijrahnya karena dunia sisi buha akan mendapatkan apa yang dia dapat awi melatih atau karena perempuan karena laki-laki yang akan dinikahinya dan kihuhah, dia akan mendapatkan itu yang semenangnya tahu deh wa hijrah tuh maka bulan muharram bulan hijriah Bulan kembali bersemangat memperbaharui rencana baper bawa perubahan. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hmm, itu keuntungan. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu kebangkrutan. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu kerugian. Maka teteh prosesnya nikmatin aja. Pastilah fluktuatif, ayah cepat tobat, maksiat cepat tobat. Pasti jika engkang-engkang mundur, tapi untuk maju gitu. Ya, next satu lagi. Bagus sekali pertanyaannya yang terakhir ini sehingga tidak perlu jawabannya. <laughs> Terima kasih atas pengertiannya Anda tahu kalau saya kecapean. Ya sudahlah. Di situ kopi segitu ya. Eh tomat, eh putih, tamat, eh. Sok atuh. Ketrekan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Mau ditanya, e, bagaimana cara membedakan e, musibah dan ujian? Oke. Dan juga bagaimana cara, cara menghadapi musibah atau ujian tersebut? Siap, Terima kasih. Membedakan musibah dan ujian mah gampang pisan. Musibah mah M, ujian mah U. <laughs> <gulah> ya kan ngabedakeun. Etana geus <gulah> Bagaimana cara menyikapinya? Sahabat, geus beres. Ya musibah mah mulai Yosibanaman keab Allah musibah satu tanana menurut ujian Makr mengukur kualitas iman seseorang itu ner tuhimana tuh juga Ibrahim dita mencid anakaknya Ibrahim Ayuna ayaah meruntu di tewak ngesten ngurus pamajikan meninggalkan kerburu yang beteng cuangcig di tengah leweng tapi hajarna ludeng atas salahki salapan tahun meninggalkan hajar <tuh> balik kalian mau oleh-oleh, mau hongguan, naon gitunya. <tuh> eh, kadoan mawa parentah di pencit. ujian. Tapi kan kejadian. Akhirnya api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Taeta ujian. Laut pun terbelah bagi Musa. Ismail pun tak jadi disembelih. Taeta ujian. Pun musibah. Mah. Ya, akibat kena perbuatan manusia teh. Ya, banjir itu iya kahuruannya nyatuh. Tapi orang di Jena itu mah doharul pasad fil bari wal bahri. Tapi mun ketika mendapatkan itu eh, ayatnya tidak asobat as humusibah mengkajadiannya sudah kalu innalillahi wa inna rojiun. hujan ujian musibah sikapi dengan innalillah istirja. <tuh> Mantak kata Amr bin As ingin bahagia dunia dan akhirat. Poinnya ada lima. Sering mengulang sahadat. Yang kedua sering mengajakkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'ajirni fi musibati wa akhluq li khairin minha. Ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Jadi mun ibu boga salaki ngaresahkeun eta musibah, geus sedekahkan sedekahkeun. <Sessizuk> Terus mina ngucapkeun alhamdulillah cek Amr bin Asma tuluy loba. Sing inget mun segala sesuatu bismillah, tuluy loba istighfar. Ya, sakitu nu tiasa ka kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi aja ceramah nanti dipanjang-panjang sampai orang diundang di. Ustaz atau Ustaz menisak gedung, perjalanan lagi lama. ih eh. Emang masih tahan? Masih tahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan? Saya pagi harus ke Tasik, tiga hari di Tasik, road to Tasik, terus nyambung ke Garut, nanti ketemu lagi di Bandung. Eh, kenapa Ustaz menitulilah ih eh, jaya, ih. Eh cicing, dah panjang kene ceritana. Nanti lila, ya pantuna ya. Kasih panjang, kasih ke pondok. amprokna di cis De panjang dek pondok. Apal amplop sakit tuh. <tik> yuk, ngedoa yuk biar iman kita ditetapkan dan tetap dalam hati kita. Allahumma, Allahumma. Ya, Allah. ya Allah. nawir kulubana, Cahayai hati setiap kami, Binuri, Dengan cahaya, Hidayatika, Petunjukmu, Kama, Sebagaimana, Nawartal Ardo, Engkau cahayai bumi ini, Binuri, Dengan cahaya, Samsika, Mataharimu, Abadan, abadan. Selama-lamanya. Kaitan dengan tema ini doanya. Apa tadi kita Hidup untuk hidup ya, bukan hidup untuk mati. Allahumma. Ya Allah. Ini aku asaluka. Memohon kepadamu. bihusnul khotimah. Wafatkan kami dalam husnul khotimah wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu min su'il khatimah dari kewafatan su'ul ya, khatimah dari doa juara ya tiga kata saja tapi bebas hisab kalau Allah mengizinkan Allahumma ya Allah amitna wafatkan kami Syuhada dalam kesyahidan, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan ruku', wafat dalam keadaan takbir, wafat dalam keadaan wirid, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan sedang berwudu, dan selalu memiliki wudu wafat dalam sedang membela agama Allah Rabbana afrik alaina sabron sabbit akdamana wangsurna alal qawmil kafirin Rabbana afrik alaina sabron wa muslimin Semoga kita wafat dalam keislaman. Wala tamutunna muslimun. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jangan lupa bahagia, tetap dengarkan 103,9 Hits Radio jam 5 sampai jam 6 pagi. Jam 10 di Net TV, paginya di TV One sebelum azan subuh. E, nanti ada di Inspira TV, ada di NMC minta insyaallah di Trans TV anu jaramah, oh jaramahnya. <tuh> Eta nyasok lalajuanan di YouTube lah pebalatak ya. ur makola wala tandur makola jangan lihat sayanya lihat apa yang saya bicarakan di kajian-kajian sudah terekam mudah-mudahan jadi jalan kebaikan aku waalaminmsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh